Kin, jangan cari gara-gara, Kin. Kill, bikin second account juga dong. Ya. Duluan gua kali. Ketua duit. Udah bubar lo sombong soalnya. Sebelum Zara, gue udah duluan. Terus konsepnya ternyata sama, black and white gitu semua postingannya. Nih, males, 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 males. Bubar udah. Tipe suami idaman kayak gimana? Yang gak nanya tipe suami idaman. Tuh kan si gondrong nonton bukannya sholat, katanya dia mau kesini tapi nggak tahu deh, lama, palingan abis maghrib baru nyampe. Zara mana, dia lagi podcast sama Akbari. Halo Jakarta. Halo Jakarta. Kamu bukannya mandi deh. Kan aku bilang lagi ngumpulin niat dulu mau mandi. Mandinya mah entaran. Kan kamu OTW juga sejam. Nanti pas kamu OTW 20 menit kemudian baru aku mandi. Jadi pas aku selesai mandi kamu nyampe. Haha. Target nikah umur berapa? Sesiapnya lah, udah. Gak ada target. Cuman ya jangan lama-lama juga. Maghrib nyampe, itu juga sebat dulu di mobil. Iya tuh. Nyampenya nyampe maghrib. Terus di mobil pakai serum rambut dulu. Parfum dulu. Parfum lagi, padahal sebelum berangkat udah tuh. Terus udah parfum. Dia ngaca dulu benerin rambut. Salah-salah belahannya kesini hari ini. Terus dia lap muka dulu pakai tisu basah andalannya. Udah lap tisu basah, dia ngaca lagi biasanya. Terus dia cek ada yang ketinggalan gak ya. Terus dia injek-injek kaki dulu tuh di mobil. Ya udah, ngaca lagi baru turun. Itu juga turun ngaca dulu di mobil pasti. Tahu banget. Biore Jepang, iya tuh. Ya, jadi itu tisu basah andalan dia, guys. Kayak sampai becek di leher pakai parfumnya. Iya tuh. Dia tuh masuk ke dalam rumah. Kan pernah tuh datang, terus ada mama aku kan di ruang tengah agak daleman. Terus salam kan, dia jalan gitu set. Salam. Pas dia balik lagi tuh langsung seruangan baunya. Terus mamam tuh sampai ngomong gitu. Gila ya, Cak, Ray datang serumah wanginya. Yang digibahin nonton. Terus ternyata dia bangga. Katanya berarti besok-besok harus nyampe ke atas ya wanginya. Gitu. John mandi lu, gue lihat masih pakai baju semalam. Kapan potong rambut nggak tahu. Identitas kayak dibongkar semuanya. Pala Jaden kena leher Ray, 3 hari nggak hilang. Emang wanginya tuh parah sih. Gila. Serumah tuh kayak lama gitu bertahannya, kayak 2 jam gitu baru hilang wanginya. Nggak lebay-lebay. Mau ngajak gua kemana lu, nyuruh mandi lah. John katanya mau kesini hari ini, gimana sih? Parfum apaan tuh? Dia mah nggak mau kasih tahu tuh pasti.
adalah pokoknya yang botolnya nggak boleh lecet. Kalau jatuh tuh dia panik, kayaknya dia panikan si botol itu jatuh daripada gue yang jatuh deh kayaknya ya. Tapi kangen kan. Kenapa kalau Kak Bima ngetik tuh udah kebayang nadanya gitu loh. Comfort, ya bukan Stella, bukan. Apalagi coba, dia tuh banyak tingkahnya. Kalau enggak lagi jalan gitu, lagi jalan, dia bilang bentar-bentar dia balik lagi, cuman ngambil langkahnya yang ketinggalan. Gitu. Kalau enggak dia habis duduk, terus dia jalan. Bentar-bentar dia balik lagi, duduk dulu lagi, baru jalan lagi. Suka gitu emang anaknya. Aneh sih, aneh. Tapi aku sayang. Kaki sebelah gue belum nginjek, iya tuh. Lucu sih. Waktu gue awal kenal dia tuh kadang bingung nih, ngapain sih dia kayak injek. Oh, itu kebiasaan dia ternyata. Lucu sih sebenarnya mah. Gila kan kalau make up katanya cuman alis, blush sama lipstick. Nah, kalau pakai foundation. Foundation tuh apa sih? Foundation gue udah gak pake sih, foundation gitu. Gak pernah pake karena gak betah, gak suka. Kayak berat gitu mukanya. Kenal Kare di mana? Kenal dia tuh di GBK, jadi gue lagi lari. Terus lari gue lagi bawa botol minum. Gue lagi olahraga tuh, tiba-tiba lagi lihat ke bawah. Ya jatuh. Wih, sinetron jadinya. Terus tatap-tatapan dia ngambilin, sorry gitu ya. Terus tatap-tatapan, ada back soundnya. Terus ya udah tuh gue lari lagi muter tuh 40 putaran. Pas ke makan bakso tuh gue lagi ngantri, ternyata belakang gue tuh dia. Lo lagi gitu deh. Terus tukeran pin BBM gitu. Sinetron. Ketahuan nih suka nonton sinetron. Tapi zaman gue kecil sinetron sih seru-seru, sekarang nggak tahu. Aduh, kayak FTV, SCTV tuh. 40 puteran gila. Gue 3 puteran aja udah mau mati so. Udah ngarang banget. Kare. Bukan Kare, ini lagi live. Tuh Kare diajakin Lelo main bola, nanti awas lu gak mau, Lelo nangis. Tuh. Sama Jawes. Jawes. Jagonya Goes. Jagoan Goes. Iya, tuh Kare main bola, Kare awas aja gak main bola. Main bola sama main sepeda. Tuh, ayo diajak olahraga lu. Pin bebe. Terus tiap jam ganti ini, ganti DP. Terus pertama kali gue BBM sama Ray itu jadi ping gitu awalnya. Ini yang tadi di GBK ya, gitu. Kayak aku nanyain Angga di tertanduk. Mana ya? Berapa bersaudara? 4. Kacaca, woi Kapuci. Jadi banyak kegiatan, keringetan, ah Lelo! Kare gak mau, katanya parah banget. Nanti kita musuhin aja ya. Enggak. Apa, kenapa enggak? Kalau yang bersekolah, atau enggak aku nangis nih. Tuh, atau enggak aku nangis nih, katanya. Tuh, ayo lo, Rey. Aku mau kalau mau nikah sama Kak Caca. Eh,
Lelo. Udah sana sana. Ya udah nanti main sama aku udah. Iya, dia cupu main bolanya, Lelo. Dia cupu main bolanya. Ya udah, nanti kita main dia jadi kiper ya. Tuh Kare main bola katanya. Enggak, aku nangis. Iya, nangis. Nangis dulu, kalau dia tuh harus nangis dulu emang baru dilakuin. Iya nanti main Lelo tuh katanya. Ayo. Udah janji tuh ditagihnya sampai. Aku mau mandi tungguin ya. Kamu ngapain mandi? Aku basah. Kamu tumben mandi. Mandinya jangan di situ ah, Kakak mau mandi bentar lagi. Bentar doang. Cupa-cupu. Ya emang cupu gimana ya? Ya kalau di atas bisa enggak? Di atas lebih enak. Jadi si Mang tuh emang cupu. Dia palingan nendang bola juga pakai kaki depan. Terus bolanya mantul ke atas, des tek tek tek. Udah gitu doang palingan. Ketebak lah, udah. Live bareng-bareng siapa? Kamarnya nggak warna ungu, nggak kamar gua abu-abu. Kalau kamar ungu tuh kurang aja gitu kayaknya, abu-abu baru oke. Skincarean nggak? Iyalah skincarean. Sebenarnya skincarean tuh penting, ya emang harus dijaga. Bikin konten house tour nanti lah, masih proses ini. Dikit lagi kelar, ntar gua kontenin deh. Paling nyerah sama olahraga apa? Olahraga paling nyerah tuh apa ya? Renang, gue gak suka renang karena ribet, lepek, terus mandi, udah mandi rambutnya jelek lagi, riwe lah pokoknya mah. Kalian mau nanya apa lagi nih? Lagi curcol banget. Live bareng Rasya dong, Rasya sokap, kenal banget. Lagu favorit sama Ray apa? Beda sih kita lagunya. Yang dia dengar banyak yang gue nggak tahu, yang gue dengar dia nggak tahu. Gitu. Biasanya. Vlog camping. Nanti ada vlog campingnya kalau nggak salah mau digabungin. Camping yang kedua itu ada Zaki, ada Ray. Di sana kita main game, seru banget. Terus malam-malamnya Pyunggun Ray main gitar, seru banget sih itu. Parah. Jadi di gamenya tuh banyak kayak gerakan-gerakan yang aneh lah, kayak ada koreonya, ada gitu-gitu. Mau gak mau semuanya harus dong. Terus Ray juga kayak gitu. Terus ada kayak kalah main game dipakein lipstick. Nah dia pakai tuh lipstick. Cek dia, pokoknya di vlog itu kalian akan melihat sisi lain dari semuanya yang ada di situ. Allah, ada penampakan. Lalu nanti kalau Kare nggak mau itu, kamu nangis ya? Ya. Api unggun metal lagunya. Dia duet sama adalah di sana orang yang kocak banget sama si Lisa Blackpink. Dia duet. Bukan Lisa Blackpink, namanya Nabila. Iya, ada metal, ya gimana ya, api unggun metal. Jadi musing tuh. Ada nanti kalian diajarin cara jatuh. Cara jatuh. Yang terbaik. Iya, oke. Cuk sih. Terus kan off-road gitu ya, bener-bener lumpur, tanah, pokoknya kan ya kotor-kotor gitu ya. Terus ya kalian semua tahu lah Ray orangnya dikit-dikit lap. Dia lucu aja gitu kemarin, mana dompet kesayangannya keinjek batar. Lucu banget, lucu deh, seru, pengen lagi camping.
next direncanainnya bukan camping tapi ada long trip gitu, jadi emang kayak seminggu nanti ujungnya di ujung kulon gitu, tapi pakalian rover banyakan gitu. Kemarin kita bertiga, apa sih kamu nimbrung aja deh, landopernya apa? Landopper, land rover aku mau, atau enggak landy ya, landy udah paling bener. Ray bersihan banget, iya. Kamu kalau tidur ileran nggak? Ileran sih gue sebenarnya. Aku juga. Tadi malam nggak ada yang nanya kamu, Lelo, ih. Tadi ada malam. Ada yang mau nanya sama aku? Nanti ya, belum ada. Tadi malam gue video call kan, sampai tidur sama Ray. Gue nggak inget itu gue tidurnya pas lagi apa, kalau nggak salah dia lagi nyanyi. Aduh. Kayak bangun-bangun, udah tinggal chatnya doang. Aku matiin ya. Good night. Abisnya ngantuk sih. Ray sama Caca beda berapa umur? Aduh, beda berapa tahun kali ya maksudnya? Pokoknya dia 97, aku 2002. Lelo kelas berapa katanya? Lelo baru masuk SD ya? Kelas 1 ya? Kelas 1 ya. Umur 7 tahun. Ya. Aku udah paling jago main bola. Enggak, apaan, cupu gitu, jagoan juga aku. Aduh. Sekali lagi kamu kayak gitu, enggak boleh main sama Ray nanti. Sebel gue ketabok bola mulu. 5 tahun, iya 5 tahun. Gua mau mandi sih bentar lagi. Mulai ngancem. Udah fix tuh nanti pacarannya diganggu. Kebiasaan Ray sebelum manggung apa ya, dia biasanya ngobrol sama teman-temannya, sebat gitu, nggak ada kebiasaan yang gimana-gimana. Kenapa nggak pernah make up? Suka, cuman kalau pakai make up tuh ya tipis banget aja. Mau kuliah di mana ya? Kan gue kasih tahu. Lo nggak marah cah kalau Ray ngerokok gitu? Ya enggak lah, kan ngerokok nggak apa-apa. Cuman gue marah kalau udah banyak banget gitu. Bukan itu sih, sebenarnya ngerokoknya nggak masalah, cuman yang masalah tuh kayak kalau lagi di mana, ayo pulang, sebat, tapi sebatnya tuh jangan pernah percaya sama orang yang ngomong sebat, karena sebatnya tuh bisa 3-5 batang lah perkiraan. Itu kadang yang sebelnya tuh, kalau ngerokoknya nggak masalah, cuman dia tuh kalau ngerokok banyak-banyak biasanya sesek langsung, makanya. Ray sering main ke rumah enggak? Sekarang baru mau kesini lagi. Kalau waktu itu kan di Jakarta lama tuh. Cuman masih kosong ya rumahnya di sini waktu itu. Terus dia kesini 5 hari berturut-turut. 5 hari. Seru banget lama ketemunya. Terus baru ketemu lagi sekarang. Long trip Ray ikut enggak? Kalau dia bisa ya dia ikut lah. Kalau bisa harus ikut. Apa yang ngebuat lu nerima Ray? Hah, masih butuh alasan apa? Udah berapa bulan kalau jadiannya gitu? Baru mau 3 bulan. Kalau sama PDKT gitu-gitu baru 5 bulanan lah. 5 bulan lebih. Mungkin
Jangan berisik, kalau enggak boleh main nanti. Gue bingung sih kadang kalau dibilang mirip, karena gue nggak ngerasa. Cuman karena keseringan dibilang mirip tuh gue jadi iya kali ya mirip ya. Gitu. Galak bet. Ye, gue baik gini ge, gimana sih muka ramah gini dibilang galak. Bingung gue. Gue lu enggak mau live bareng. Emang gue galak ya? Tadi gue ngapain sih? Lupa. Nanti sekali lagi kayak gitu gak boleh main sama Karin ya. Oh, emang itu ngomong ke kamu? Iya. Oh, sombong amat. Iya, emang sombong anaknya. Udah sana, jangan nonton. Ada Kak Ebi. Mau Ming live bareng. Mau Ming, boleh, boleh. Tapi jangan ketahuan aku ya. Apa sih, Leo? Paling bosan ngejawab pertanyaan apa? Ketemu Kare di mana? Itu udah sering banget dibahas. Ada di vlog juga lagi. Cara ngomongnya Caca kayak Rey. Ya mungkin karena paling sering ngobrol sama dia gitu. Jadi ke bawah kali. Bandananya beli di mana? Rahasia kalau itu. Rahasia perusahaan, mohon maaf. Shh, jangan berisik. Kak Caca masih sering ngobrol sama Ebi gak? Nanti juga ketemu dia minggu ini. Janji buat tolong bersihin mulutnya Vicky dong, anak. Boong. Gak ada niatan gantian main ke rumah Rey. Nanti lah, gue nyetir aja belum lancar. Udah sih, cuman belum berani jauh-jauh. Piki mana Piki? Ada Piki. Nanti mau mandiin Piki sama Rey ke pet shop. Pertanyaannya kurang asik. Tar live bareng Rey please. Insyaallah kalau ingat. Rey gemukan ya sekarang? Enggak sih kelihatannya. Yang dijawab tentang Rey mulu, bucin lu, emang bucin. Kenapa? Mirip pemain Gangnam Beauty. Gila, yang mana? Lelo lebih sayang Zaki atau Rey? Lelonya udah cabut, nanti gue tanya deh. Artinya derai apaan? Jadi Rey itu kalau di rumah dipanggilnya derai sama keluarganya, sama tetangga-tetangganya. Derai. Kenapa manggilnya Nang sama Nung? Bukan Nang sama Nung, Nang sama Ning. Ada deh, itu ada ceritanya lah, ribet. Panjang. Dan